Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, nama saya Azrina. Saya daripada Politeknik Mesing. Saya memilih topik solid dan liquid daripada subjek ataupun kursus DBS 10012, iaitu ke Engineering Science. Okey. Dalam pembangunan ini, saya telah menggunakan aplikasi yang berkonsepkan web-based, iaitu Assembler Studio, okay, untuk membangunkan aplikasi ataupun bahan PDP yang berkonsepkan AR. Okay. Mari kita tengok macam mana proses pembikinan bahan tersebut. First sekali, saya kumpulkan semua bahan-bahan seperti video, nota dan gambar. Okey, contoh. Okey, ini adalah gambar yang saya dah kumpulkan. Okey, yang ini adalah pin yang kedua. Saya letakkan video. Okey, video iaitu solid dan liquid. Okey, yang ini ada button next dan ada button back. Back kita akan pergi ke main page dia. Okey, dan next dia akan pergi kepada pin yang seterusnya, iaitu pin ini adalah konsepnya nota. Next, okey, ini adalah nota dia. Okey, nota dia yang ada saya letakkan button next dan back juga. Okey, dan di sini saya letakkan satu karakter 3D yang mewakili sebagai pensyarah. Okey. Dan okey, saya juga sediakan satu bentuk kuis. Okey, kuis yang ada mengandungi, contohnya ada mengandungi 3 soalan. Dan next pin, okey, ini adalah soalan yang pertama. Okey, soalan yang ini, okey, bila kita tekan ataupun kita klik jawapan yang betul, dia akan menunjukkan jawapan yang kita jawab tu adalah betul. Okey, kalau jawapan kita salah, okey, dia akan pergi ke pin yang ini. Wrong. Okey, so maksudnya kan student tahulah, okey, yang kita klik tadi tu pilihan jawapan kita tu adalah salah. Di akhirnya, okey, di akhir pin saya dah letakkan satu notes, okey, ya, untuk mengakhiri session PDP kita pada lesson tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya.